aku banyak banyak permainan kan waktunya itu kan lama. Kalau yang mau apa, yang mau nanggap itu nomornya berapa, Pak De? Saya nggak punya HP. Jadi nomornya anaknya juga nggak apa-apa, Pak De? Nomornya anaknya, anak sama. Amin. Mim, Mim. Barangannya. Hey. Gembong Raja Wali. Hey. Itu masnya, guys. Lokasinya dekat MI Tubung Barat Madrasah. Dekat. Nomor HP-mu di mana? Kalau dari arah Kali Putih langsung saja ke barat, terus sampai perempatan Tumpeng arah ke barat. Gembong Raja Wali. Rek ini di wadi. Ono kidul. Kidul. Iya, mas kidul. Cekat sih. Nah, ini kita ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barangan pertama yang di, Pak Di. Ini. Barangan yang tua. Dulu ini produknya siapa? Ini produknya Mas Heri. Pulau. Oh, Heri Pulau ya, Mas Heri. Kalau yang kedua? Yang kedua punya Rido. Mas Rido? Iya. Enggak plek, saringan. Disepil dulu. Ini barangan keduanya. Tak bisa nih. Tak kanir bisa. Ini ada rampaan juga. Rampak cuma satu, yang satu dijual. Ini rangkaiannya atau tidak merak? Ini barangan yang kedua. Yang kedua. Dari dua barangan ini ada yang punya nama atau enggak, Pak De? Yang ini namanya Gembong. Yang ini? Iya, yang belum ada namanya. Orang yang pertama mana? Yang mana? Dulu produknya siapa, Pak De? Bikin sendiri. Bikin sendiri? Iya. Yang kedua ini ya? Iya, semua bikin sendiri. Ini meraknya. Kalau barengan itu dari produknya siapa? Rampak. Rampak ini beli di teman namanya Manda. Cuma satu. Terus kendang. Ini bikin sendiri semua. Berarti rengkek sama kendang berarti bikin sendiri ya, Pak? Bikin sendiri. Pokoknya yang beli cuma kenong, gong, kumpul. Di mana kenong sama gongnya, Pak De? Gongnya saya di belakang. Di sini. Lai. Kenongnya ada sini. Ini juga ada bantengan. Beli di mana, Pak De? Ini beli di teman saya yang namanya
kunir, kerang kunir. Orang kunir. Iya. Ini barongannya. Ciri khas dari Gembong Raja Wali. Kenapa kok di Gembong Raja Wali kok enggak ada anu kok di apa kreasi macan-macanannya? Karena belum sempat beli. Oh. Jadi cuma ada bantengan sama iya. Burung. Bantengan sama burung-burung. Kayak warung preceng itu. Aku banyak-banyak permainan kan waktunya itu kan lama. Kalau yang mau apa? Yang mau nanggap itu nomornya berapa, Pak De? Saya enggak punya HP. Jadi nomornya anaknya juga enggak apa-apa, Pak De. Nomornya anaknya. Anak sama. Amin. Mim. Mim. Barangannya. Hey. Gembong Raja Wali. Itu masnya, guys. Lokasinya dekat MI Tubung Barat, Madrasah. Nomor HP-mu? Kalau dari arah Kali Putih langsung saja ke barat, terus sampai perempatan Tumpeng arah ke barat. Gembong Raja Wali. Oh iya, Pak De. Lupa mau tanya, ini yang pertama ukurannya berapa? Ukurannya enggak salah 40. Yang pertama 40. Kalau yang kedua? Yang kedua sekitar 60. Oke, enggak boleh. Iya. 60. Belinya tahun berapa, Pak De? Yang pertama? Yang pertama tahun berapa? Beli kebunnya. Kayaknya sekitar 17 tahun kan. 17 tahun. Kita tahun 2000-an ada, Pak De? Ya lebih 2000, ya 2000 lebih ya. Itu kan pokoknya kelas 2 ini. Kelas 2 kan ikut jadilan ya. 2002. Oh, 2004, 2002. Kok 17 tahunan ini kan mencuri tahun biru ini masih baru ini ya, cuma berapa tahun dan berapa ini 2008 paling kesimpulan ya 2008 yang ini kan sudah tua kasihan sudah kawak iya belum ada gantinya ini sudah turun dari yang di atas TV meja wis di atas meja saya turun mau keluar di depan pintu turun sendiri saya tinggal ambil anak saya yang perempuan ini menjadi jadilan ikut orang itu iya terus tahu-tahu kok kepalanya sudah ada di depan pintu aku ya kaget ya ngin aku menggorokku kan pecah ngin aku kalau jatuh kan pecah oh ya titilan ya nah, kurang satu permainan nih macam-macanan belum belum punya enggak apa-apa sudah di ngumpulkan dulu iya satu saat punya semua ini kan yang beli cuma kenong gong nih yang lain kendang bikin sendiri ya. Ini kenong. Rengkek. Bikin sendiri semua. Rengkeknya ada dua. Oh beli percuma nggak bisa bikin sendiri.
Ini dulu ada namanya ini. Ada nama Gembong Raja Wali. Ya, tapi sudah ngelontok semua. Terus ini yang masih rakapnya masih utuh. Tumpeng Barat. Barat. Si adik-adiknya guys. Ini cucu. Cucunya Bapak Kliwon. Loh, jatuh. Nomor apa ngundi? Loh. Iki kon njok nomor apa ini? Kalau dari arah Jakarta juga bisa? Bisa. Lihat aja leh. Nah. Jalan. Ini bagus ini barangannya, terlihat besar. Besar sendiri. Tanggal 30 nanti katanya ada di sini Pak di Rambu. Iya. Tanggal 30 di rumah sebelah. Ini nomor HP-nya silahkan dicatat. Cik, kurang terang nih. Nah, ini. 085-755-051-673. Alamatnya ada di Desa Tumpeng Barat, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Di depannya sekolah MI. Kalau yang mau minta apa? Minta yang jaranan itu bisa, Pak, di? Bisa. Jaranan tok bisa, misalnya. Bisa. Minta jaranan tok bisa. Tapi ya, ya saya pasti saya katu di reok. Itu kan induknya kan induk reok. Iya. Kalau bawa jaranan kan enggak ada induknya. Nanti ada apa-apa kan sulit sendiri. Iya. Harus deh. Kalau malam aja bisa. Satu sarana. Pernah tanggapan terjauh di mana Pak De? Yang paling jauh dulu tahun ke Pandaan Surabaya. Jauh. Pandaan Probolinggo sudah. Dua barangannya. Nih, Pak di Kliwon. Kalau mau ke sini itu madrasahnya ada di depan. Itu rumah. Nanti aja kalau keluar tak kasih tahu.
Bye. Berdiri Gembong Raja Wali tahun berapa, Pak De? Sekitar 89. Kapan-kapan besok mau ke rumahnya Bapak Rindu. Ada guys, mau keluar dulu. Tak mau nunjukin lokasinya. Sekolah madrasahnya ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dadah.